masih terjangkau. Stargazer ternyata ada yang OTR-nya segitu, teman-teman. Kereta itu ada yang harganya lebih murah dari Stargazer X. Betul, ada harganya lebih murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Prilema Channel. Hari ini kita main lagi ke Hyundai Cibubur. Dan kita ketemu lagi sama Sinta. Apa kabar Sinta? Alhamdulillah kabar baik Om Pais. Om Pais gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Alhamdulillah sehat dong. Kita doakan semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat semua. Banyak rezekinya. Amin. Oke Sinta, udah lama nih kita nggak ketemu ya. Udah lama banget. Dan kali ini kita mau bahas apa nih? Sekarang kita mau bahas semua tipe. Di antaranya ada Ioniq. Ioniq ada. Ada kereta. Kereta ada. Ada Stargazer dan ada Santa Fe. Ada Santa Fe juga. Ada promonya semua? Ada dong, banyak. Banyak promonya. Kita bahas semua satu persatu. Simak sampai habis. Oke, Sinta, kita bahas satu persatu ya. Iya. Mulai dari ini, Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe itu SUV yang keren banget, interiornya mewah banget, mewah. Dan mesinnya powerful ya. Betul, betul Om Pais. Oke, Santa Fe ini ada dua varian mesin ya? Ada dua varian mesin, yaitu ada gasolin sama diesel. Sama diesel? Iya. Tipenya ada prime, ada signature. Ada sama-sama tipe prime sama signature. Nah yang ready tipe apa? Yang ready kita di gasolin prime sama diesel signature yang paling banyak stoknya. Gasolin prime sama signature diesel. Nah yang ini gasolin. Nah, gasolin tipe prime. Gasolin tipe prime. Mesin gasolin itu artinya mesin bensin 2500 cc 180 PS. Dan Santa Fe ini interiornya cakep banget, teman-teman mesti lihat ya, mesti betul, harus lihat sendiri ya. Iya. Oke, yang gasolin prime ini berapa OTR-nya? Harga OTR di 625. 625 juta? 625 juta, ya. Itu udah net apa belum? Belum dong, masih ada potongan diskon. Masih ada potongan diskon? Masih ada. Kira-kira kalau setelah potong diskon itu bisa nggak sih di bawah 600 gitu? Bisa. Jadi kepala 5 gitu? Bisa di kepala 5. Oke, potongannya udah gede ya? Iya, udah besar. Jadi Santa Fe itu kan biasanya kan susah barangnya. Mm-hmm. Dan ini barangnya ready, diskonnya juga lumayan. Betul, diskon melimpah. Untuk pilihan warna juga cukup banyak. Jadi nggak perlu inden kayak dulu. Nah, ini yang prime gasolin. Gasolin. Kalau yang diesel? Kalau yang diesel dia yang signature berapa? Harganya di 759 juta. 759. 759. 759 itu yang diesel signature. Lebih mewah lagi dari yang ini. Lebih ya. Mewah lagi untuk dari tampilan eksterior dan interiornya. Nah, mesin dieselnya Santa Fe itu mantep banget. Mantep banget, kenceng banget. 759 sama, itu juga belum potong diskon? Belum potong diskon. Diskonnya sama nggak dengan yang prime ini? Untuk diskon hampir mirip, cuma dia masih di angka 700-an. Oh gitu? Iya. Oke, ada potongannya juga, ada sama-sama potongan gede potongannya. Sama-sama besar, hingga puluhan juta. Puluhan juta pokoknya diskonnya ya. Buat teman-teman yang minat langsung kontak Sinta aja, itu diskon itu berlaku untuk cash maupun kredit. Ya. Sama ya? Sama bisa. Kontak Sinta, namanya Sinta ada di situ, link WA-nya ada di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Di sini ada Ioniq 5. Betul, Ioniq 5. Ioniq 5. Nah, sekarang udah nggak inden ya? Ioniq 5 sekarang ready stock. Ready stock cukup banyak, cukup dan banyak. Inden lagi kayak dulu. Oke, warna juga bisa untuk pilih. Untuk warna, pilihan warna cukup banyak. Termasuk yang termasuk kayak gini. Termasuk yang ini, warna gold matte. Gold matte, nah ini mewah banget nih. Oke, Ioniq 5 ini yang ready tipe apa? Kebanyakan yang ready di tipe signature long range Om. Signature long range, signature long artinya range. Tipe tertingginya. Tipe tertingginya, tipe tertingginya yang ready ya. Nah, berapa OTR-nya? Untuk OTR di 895 juta.
895. Betul, 895. Ada subsidi nggak sih? Subsidi masih berlaku, diperpanjang. Subsidi ya. Masih, berlaku, masih berlaku, karena ini produksi dalam negeri. Betul. Jadi ada subsidi potongan PPN ya. Ya. PPN BM-nya yang harusnya 11%. Tinggal 1% aja. Tinggal 1% aja. Potongannya itu kira-kira berapa nominalnya ya? Nominalnya 75 juta dan itu belum diskon om. Oh gitu? Iya. 895, potong 75, ya, 820, nanti potong diskon lagi? Iya, ada tambahan diskon lagi dari dealer. Tambahan diskon lagi ini berapa? Jutaan apa 500 ribu apa berapa? Kalau 500 ribu itu nggak mungkin. Nah, yang pasti potongannya hingga puluhan juta. Puluhan juta. Artinya bisa di bawah 800 dong? Bisa dong. NIK 2024? NIK 2024. Oke, mantap ya? Mantap. Nah kalau NIK 2023 masih ada nggak sih? Untuk NIK 2023 masih ada, cuma untuk stoknya sedikit dan pilihan warnanya nggak banyak. NIK 2023 juga masih ada, terbatas banget. Betul, berarti. Terbatas. Nah, kalau NIK 2023 berarti lebih murah lagi. Lebih murah lagi di bawah yang NIK 2024. Oke. OTR-nya juga beda ya? Harga OTR beda. Harga OTR beda. Harga OTR lebih murah. Lebih murah. Dan diskonnya lebih gede. Betul. Oke. Buat teman-teman yang lagi cari Ioniq 5 harga miring, masih ada NIK 2023. Tapi khusus yang NIK 2023 itu, teman-teman harus cepat-cepat langsung kontak Sinta sekarang. Ya. Jadi sayang saya, pada saat video ini tayang, teman-teman nonton langsung aja kontak ya. Mbak Sinta, saya mau NIK 2023, mudah-mudahan masih kebagian masih, ya. Masih kebagian, tinggal chat Sinta aja untuk informasi lebih lanjut. Kita lanjut lagi, di sini ada Hyundai Creta. Nah, compact SUV yang keren banget dan fiturnya ini paling komplit teman-teman. Ada BlueLink SOS, ada sunroof panorami, ada air purifier, ada ventilator seat, kursi. Jadi, pendingin. Joknya itu bisa didinginkan ya? Bisa dong. Bisa didinginkan, ada ambient light, terus ada drive mode? Ada drive mode, ada. Traction mode? Ada dong. Oke, keren. Pokoknya kalau ngomongin di kelas ini, kereta ini salah satu yang paling komplit. Untuk tipe prime ya. Tipe prime. Dan yang ini tipe prime ya. Tipe prime yang tipe tertinggi two-tone. Yang two-tone. Prime ini stoknya gimana? Stok masih banyak melimpah. NIK 2024. NIK 2024 prime banyak stoknya. Banyak stoknya. Baik yang single tone maupun two-tone. Betul. Berapa OTR-nya? Untuk di one tone itu di 416.800. 416.800. Ya, kalau yang ini? Kalau yang two-tone ada tambahan om, tambahan 3 juta. Tambah 3 juta jadi 419. 419.800. 800. Oke. Nih, kereta tipe prime ya. Yang paling banyak di jalan juga nih, tipe favorit soalnya ya. Tipe favorit, iya. Ada lagi kan yang special edition ya? Ada dong. Tipe? Kereta Alfa. Kereta Alfa. Iya. Itu basicnya sama dengan yang ini ya? Basicnya memang di tipe prime, cuma bedanya itu hanya di warna. Warnanya lebih matte. Jadi tipe Alfa ini special edition, edisi terbatas, warnanya dove. Gold. Matte ya? Matte, betul. Matte, betul. Ada hitam? Ada hitam, ada silver. Silver sama putih. Ada putih, betul. Dan tiga-tiganya ada itu tiga. Warna matte. Warna dove, bukan glossy kayak gini. Itu ya. Tipe Alfa. Terus bedanya lagi dia, joknya itu ada emblemnya Alfa. Alfa, betul. Buka, ada list merah warna Alfa dia. Buka pintu, nanti ada tulisan Alfa tuh di... Ya, di bawahnya. Di bawahnya. Keren. Keren. Nah, itu spesial dan terbatas. Nah, yang Alfa ini OTR-nya berapa? Untuk OTR di harga 421.800 om. 421.800. Jadi kereta prime itu ada tiga ya. Ada yang tiga. Single tone tadi 416.800. 416.800. Yang prime 419.800. Terus ada yang Alfa tadi yang special edition 421.800. 800. Ada diskonnya semua. Ada diskonnya semua hingga puluhan juta. Puluhan juta. Betul. Jadi kalau yang misalkan yang single tone nih kan 416.800 setelah potong diskon itu jadi bisa dibawa 400? Bisa dong, bisa dibawa 400. Dibawa 390? Tinggal hubungin Sinta aja buat negosiasinya bisa. Oke, diskonnya gede. Jadi teman-teman kalau mau nego sampai deal langsung kontak Sinta iya, aja. Tinggal chat Sinta. Diskonnya gede. Nah, Alfa itu kan tipe yang paling baru. Betul. Diskonnya
Kalau kemarin-kemarin kan beda tuh. Betul. Dia lebih kecil. Nah, sekarang spesial nih. Untuk kereta Alpha diskonnya bisa di bawah 400 juta juga, Om. Oh gitu? Iya. Oke. Jadi diskon yang Alpha juga udah sama-sama gede. Sama besar. Sama besar. Enggak kayak kemarin ya. Oke, langsung kontak Sinta aja kalau mau kereta. Pokoknya promonya lagi gede-gedean. Terus kalau promo pembiayaannya ada DP minim. DP minim, angsuran minim, angsuran. Balon payment. Balon payment, oke. Ya, kita bisa kredit syariah juga bisa. Oke. Nah, untuk pembiayaan COP juga bisa. COP nanti, juga bisa. Ya. Atau teman-teman berarti yang misalkan punya leasing sendiri juga bisa. Bisa, bisa dong. Nanti tinggal chat Sinta aja. Oke, bebas. Pokoknya untuk pembiayaan solusinya banyak ya, banyak ya, opsi banyak, lah ya. Banyak opsinya. Red Special juga punya ya Sinta ya? Bisa ada dong. Kita ada promo bunga 0%. Ada bunga 0% juga. Ada bunga 0%. Jadi teman-teman tinggal kontak Mbak Sinta, saya mau kereta Alpha misalkan karena diskonnya udah gede ya kan. Tolong hitungkan dengan DP sekian gitu ya, kan bisa ya? Bisa, nanti Sinta hitungkan. Bisa. Atau mau lihat ke sini boleh. Mampir aja ke sini, ini Jalan Transyogi. Jalan Alternatif Cibubur nomor 25. Nomor 25. Di depan Tol Jatikarya. Oh iya, pintu tol baru Jatikarya itu begitu teman-teman keluar langsung Hyundai Cibubur Hyundai ini. Cibubur. Oke, buat teman-teman yang minat kereta langsung aja kontak Sinta, nomornya Sinta ada di sebelah situ ya. Di bawahnya kereta Prime ada kereta Style sama ada lagi kereta Tren. Kereta Tren. Kereta Tren itu berapa sih OTR-nya? Harga kereta Tren itu di 340-500 juta. Kereta itu ada yang harganya lebih murah dari Stargazer X. Betul. Ada harga yang dimurah. Kereta Tren ya. Kereta Tren. Nah, itu belum potong diskon juga? Belum potong diskon dong. Puluhan juga? Masih puluhan juta, masih banyak promonya. Oke, mantap. Buat teman-teman yang cari kereta dengan budget yang terjangkau, ada kereta tipe Tren tadi. Iya. 340-500 masih potong diskon puluhan juta. Kontak Sinta aja. Nah, ini dia Stargazer. Mobil Hyundai paling laris ya? Iya, mobil pilihan keluarga. Pilihan keluarga. 3 baris, lega, nyaman. Fiturnya komplit. Ada opsi captain seat. Ada opsi captain seat. Terus udah ada drive mode-nya juga, Om. Udah ada drive mode-nya. BlueLink SOS. Wireless charging. Hyundai Smart Sense. Hyundai Smart Sense depan, belakang, samping itu aman semua. Oke. Memang menarik banget kalau kita bicara Stargazer ya. Jadi di kelasnya ini termasuk fiturnya yang paling komplit. Jadi kalau di tempat lain nggak dikasih, di sini dikasih semua. Nggak bahkan tanggung. Banyak fiturnya kereta yang di sini juga ada. Iya, sama dia. Joknya juga kulit ya. Joknya untuk kulit. Yang Prime. Tetap yang Prime sama. Nah, keren kan? Oke, Stargazer yang ini adalah tipe Prime. Tipe Prime EPB. Sudah electric parking brake. Udah electric parking brake dan rem belakangnya udah cakram. Udah ya? Cakram. Yang terbaru ya. Yang terbaru pastinya. Oke, ini OTR-nya berapa? Di OTR 320-900 Om Pais. 320-900, ya. NIK 2024. NIK 2024, NIK 2023 udah nggak ada semua. Oh gitu. Jadi NIK 2024 ya, 320-900, itu belum potong diskon? Belum potong diskon dong. Diskonnya banyak nggak? Diskonnya banyak dong, hingga puluhan juta. Oh, udah puluhan juta? Iya, puluhan juta. Kalau 320-900 potong puluhan, berarti netnya bisa di bawah 300 dong ya? Bisa. Okay. Tinggal chat Sinta aja. Oke, langsung kontak Sinta aja. Karena ini memang lagi banyak stok. Lagi banyak stok, programnya memang lagi bagus, Om. Lagi melimpah. Iya, lagi melimpah. Jadi untuk programnya yang di pas lebaran kemarin diperpanjang sampai akhir bulan ini. Diperpanjang? Iya, diperpanjang. Mumpung stoknya masih banyak, diskonnya lagi gede. Buat yang lagi nyari Stargazer, langsung kontak Sinta sekarang ya. Iya. Nah, ini kan yang Prime. Yang lebih terjangkau atau kalau teman-teman mau yang manual, itu kan di Prime nggak ada? Di Prime nggak ada. Adanya di? Nah, tipe apa? Kalau yang di manual ada di tipe esensial, Om. Esensial. Esensial. Dan itu murah banget. Dan itu murah banget. Nah, itu berapa?
Untuk OTR yang esensial manual di 261.400. Terjangkau banget ya. Masih terjangkau. Stargazer ternyata ada yang OTR-nya segitu, teman-teman. Iya. Itu tipe esensial manual. Esensial manual. Belum potong diskon. Belum potong diskon. Belum potong diskon. Oke. Okay. Kalau yang Matic-nya berapa? Yang Matic. Yang EVT. EVT esensial EVT itu di 275.300. 275.300 iya. Belum potong diskon. Belum juga potong diskon. Oke, kalau setelah potong diskon bisa di bawah 260 kali ya? Bisa dong. Kontak Sinta aja ya. Nah, ada yang paling tipe paling tingginya Stargazer, sekarang ada Stargazer X. X, tipe X Prime. Tipe X. Nah, Stargazer X itu teman-teman tampilannya agak beda karena dia versi crossover ya. Iya. Jadi velgnya lebih gede. Lebih besar satu ring di atas si Stargazer Prime. Di dia velgnya 17 in, terus grill depannya 3D. Iya, lebih menonjol. Cup mesinnya juga beda, dia agak naik dikit. Iya. Terus ada roof railnya juga, ada spoilernya. Pokoknya ini versi gantengnya Stargazer ya. Lebih ganteng lagi dari yang Prime. Betul. Kalau mau coba test drive bisa Om. Stargazer X. Stargazer X atau enggak Stargazer Prime. Oke, Stargazer X, Stargazer Prime mau test drive. Mau test drive bisa. Tinggal kontak Sinta aja. Nah, Stargazer X ini berapa? Untuk OTR di 346.900. 346.900 OTR-nya. Kalau untuk tambahan kaptensi tinggal tambah 1 juta. Oh iya, di Stargazer itu semua tipe bisa pilih yang captain seat. Tinggal tambah 1 juta aja. Tuh, buat teman-teman yang suka bepergian jauh bawa anak-anak, captain seat ini memudahkan akses ke belakang ya. Yeah. Jadi lebih nyaman lagi untuk perjalanan jauh. Nah, di Stargazer ada tuh. Jadi Stargazer X itu 346.900. Mm-hmm. Belum potong diskon. Puluhan juga? Puluhan juta. Puluhan juta juga diskonnya ya. Nah, kalau promo untuk pembiayaannya gimana nih? Misalkan nih Stargazer Prime. Prime, iya. Prime. DP-nya mulai dari berapa sih? Prime? Di Stargazer Prime DP mulai dari 25 jutaan aja, Om. 25 juta aja. 25 juta udah bisa bungkus Stargazer Prime. Itu angsurannya berapa dengan DP 25? DP 25 angsuran 6 jutaan. Angsurannya 6 jutaan. Mm. Nah, kalau mau misalkan pengen angsurannya lebih murah lagi, pakai apa tuh? Nah, angsuran lebih murah lagi kita ada program namanya balloon payment, Om. Balloon payment. Balloon payment. Nah, untuk DP-nya memang cukup besar, sekitar 60 jutaan. Okay. Tapi untuk angsurannya 4 jutaan tenor 3 tahun. Oh, jadi ada kalau di Hyundai itu ada yang namanya balloon payment, angsuran iya, ringan ya. Angsuran ringan. DP-nya 61 jutaan. Hmm. 60 jutaan. 60 jutaan. Terus angsurannya angsuran di 4 jutaan. Iya, tenor 3 tahun. Oke. Okay. Balloon payment teknisnya seperti apa? Nanti teman-teman tanya aja ke Sinta ya. Nah, selain balloon payment tadi atau DP yang 25 juta tadi, opsi yang lainnya juga banyak. Opsi yang lainnya banyak. Kalau mau angsuran minim, pasti DP-nya dinaikin. Atau mau bunga cicilan 0% bisa. Bunga 0% juga ada. Ada. Nah, kredit pakai syariah bisa. Kredit akadnya pakai syariah juga ada. Bisa. COP juga bisa. COP bisa. Nah, untuk kredit cukup foto selfie itu bisa langsung auto approve, Om. Oh gitu? Iya. DP kredit ini dengan foto selfie aja? Foto selfie aja, nggak perlu survei. Nah, oke, okay. Itu dengan DP berapa? Dengan DP 20%. Dengan DP 20% ke atas, approval-nya jadi lebih mudah. Lebih mudah. Oke, okay. Mantap ya. Pokoknya opsi pembelian secara kredit itu banyak. Banyak. Kalau teman-teman mau beli cash juga boleh. Boleh. Diskonnya sama ya? Sama dong. Sinta kalau beli mobil Hyundai sama Sinta itu dapat bonus nggak sih? Dapat dong, bonusnya banyak banget. Apa aja? Nah, untuk bonusnya yang pasti kalau pembelian sama Sinta dapat voucher coating, Om. Oke. Okay. Biar mobilnya lebih mengkilat. Oke. Okay. Nah, ditambah lagi nano coating. Nah, ditambahan lagi ada voucher e-money. Ada e-money juga. Ada e-money. Nah, terus udah dapat payung, terus sama talang air. Oke. Okay.
Bonusnya banyak ya. Bonusnya banyak. Nanti teman-teman tanya aja sama Sinta, Mbak Sinta, saya mau bonusnya ini gitu. Boleh itu nanti kita di luar diskon ya? Di luar diskon. Oke. Okay. Spesial buat customer Hyundai. Oke, okay. Mantap ya. Pokoknya teman-teman kalau cari mobil Hyundai, langsung kontak aja Sinta atau langsung simpan aja nomornya Sinta yang ada di sini ya. Tinggal di call. Jangan lupa kasih tahu nonton videonya Prolifo Channel. Tinggal di screenshot kirim ke Sinta biar dapat promonya lebih banyak lagi. Nah, atau mau test drive boleh main ke sini. Boleh dong. Kalau misalkan nggak ada waktu gitu, nggak sempat, Sinta bisa nggak sih test drive di lokasi? Bisa dong, nanti tinggal kita chatan lokasinya di mana, Sherlock nanti Sinta yang nyamperin ke kantor atau ke rumah Bapak Ibu. Okay. Jadi nggak perlu datang ke showroom, Sinta yang datang ke rumahnya. Sekalian nego sampai deal ya? Iya, nego sampai deal. Sampai jadi. Sampai jadi. Mumpung bulan ini promonya lagi gede-gedean. Iya. Hyundai stoknya lagi banyak, diskonnya lagi mantap nih. Jangan sampai ketinggalan promonya. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Okay. Sinta, thank you banget. Iya, terima kasih Om Pak Is. Keren banget promo Hyundai Cibubur. Sukses ya buat Sinta. Amin. Sukses terima juga kasih, buat teman-teman semua. Makasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.